Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa lagi. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, gimana kabar kalian semua? Selama quarantine day di rumah aja PSBB karena ada virus corona ini. Semoga kita semua tetap sehat walafiat. Nah, jadi di video kali ini sesuai sama judulnya, aku tiba-tiba pengen banget make up look eye-nya tuh, look matanya tuh kayak warna blue gitu. Jadi kayak aku sekarang tuh kayak lagi suka banget sama warna-warna biru tiba-tiba gitu. Kayak blue mood, kayak gitu-gitu deh. Kayak mood aku tuh pengen warna biru gitu. Jadi hari ini aku mau buat video tentang bikin make up look blue begini. Kerudungnya juga blue, eyeshadow-nya juga blue gitu. Padahal gak kemana-mana sih, cuma untuk di rumah aja. Kayak untuk foto-foto aja itu bisa banget sih untuk kalian semua praktekin di rumah nih, biar kita juga gak bosen gitu ya, kayak kita ada kegiatan gitu. Nah, jadi ini aku bikin video ini super kayak dadakan banget untuk kalian semua. Aku pengen banget sharing karena aku pengen buat look blue-blue gini. Jadi walaupun kita di rumah aja guys, kita tetap kayak seger, tetap bermake up-an ya guys, walaupun kita tuh gak kemana-mana gitu ya. Ya lumayan lah untuk mengisi waktu luang. Sebelum kalian tonton video ini, kalian bisa banget nih like dulu ya guys di video ini, dan subscribe channel aku. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa juga nyalain loncengnya guys, agar kalau aku upload video terbaru nih, kalian bisa langsung cek. Oke, kita langsung aja ya ke video tutorialnya. Thanks for watching guys. Oke, yang pertama karena aku mau buat looknya itu super simple dan ringan aja karena untuk di rumah, aku pakai ini guys, yaitu Pixi yang baby cream. Aku selalu banget pakai produk ini, pokoknya aku always banget pakai produk ini, dan hari ini aku mau pakai lagi karena ini super ringan banget tapi coveragenya lumayan banget guys. Oke, aku mau pakai nih. Aku biasanya kalau pakai ini tuh sedikit aja, tapi dia udah beneran banget menutup circle kulit aku yang gak merata. Jadi gak usah pakai foundation lagi, cukup pakai baby cream ini. Ini udah amazing banget guys. Terus lanjut kita ratain deh. Nah, ya kan guys, dia coveragenya lumayan banget dan dia ngeputihin beberapa tingkat dari kulit asli kita. Jadi ini simple banget sih kalau pakai ini tuh, ringan untuk sehari-hari guys, cocok. Untuk kalian semua yang pengen banget ya make up kilat gitu, nah kalian pakai produk ini nih, bagus banget. Nah guys, nih udah aku ratain tuh. Amazing banget kan? Udah begini juga udah lumayan cukup, walaupun gak terlalu nutupin, tapi setidaknya tuh tetap kelihatan seger dan natural gitu guys. Tapi masih mau pakai concealer karena biar mata aku ini tuh ketolong lah ya, karena aku tuh lagi sering banget nonton drama Cina. Kayak di sini yang suka sama drama Cina kayak aku, drama Korea, pokoknya ya drama-drama gitu deh, kalian bisa komen di bawah, kita satu tim. Oke deh, kita lanjut ya ke makeupnya. Hari ini aku mau pakai concealer dari Beauty Tricks yang Perfect Me. Ini juga concealernya warnanya yang nggak lebay guys, jadi walaupun kalian pakai banyak tuh kayak masih warna kulit. Biasanya kan ada ya salah satu concealer lah ya, jadi kalau kita pakai banyak gitu bikin kulit kita tuh kayak jadi lebih beda gitu. Mungkin setnya juga sih ya aku yang salah, tapi kalau pakai concealer ini aku suka parah guys.
Terus lanjut guys, aku mau pakai bedaknya biar si kompleks ini nih yang udah kita pakai tadi ini kan kayak rada kelihatan lebih glowing gitu ya. Nah, aku mau padetin lagi pakai ini cake-nya dari si Wardah. Ini juga super bagus banget sih guys. Kalau kalian pengen tahu tentang pembahasan produk dari Wardah ini, Tui Cake-nya salah satunya yang dari series eksklusifnya, kalian bisa tonton di video aku udah buat di situ guys, oke? Okay? Kalian cari aja Wardah yang aku review, Wardah yang eksklusif series. Kalau kalian mau lebih detail tahu sama produk ini. Nah, dia ini bagus banget untuk ngunci semua make up kita. Oke okay guys, sekarang kita ke eyeshadow. Hari ini aku mau pakai eyeshadow dari si Fuso karena aku suka banget sama warna birunya yang ada di eyeshadow Fuso ini. Birunya yang ini. Ini tiga ini guys. Yang pertama aku mau pakai warna birunya yang tua yang ini guys nih. Birunya super banget. Mau buatnya tuh birunya yang lebih tua di bagian dalam, yang lebih deep, dan yang lebih light, yang lebih terang di bagian luarnya. Terus aku mau ambil warna yang lebih mudanya, yang keduanya ini guys. Ini kayak lebih ada shimmernya. Aku mau ambil warna mudanya. Guys, aku mau kombinasiin warna yang mudanya sama yang keduanya ini untuk dia bagian bawah matanya. Terus aku mau tambahin warna ungunya ini dia ya, biar lebih kayak ada warna lainnya di tengah-tengah. Tara, aku udah pakai bulu mata, mau pakai eyeliner dari Maybelline. Guys, sekarang kita ke alis. Aku mau pakai alis dari Kimose. Ini juga selalu banget aku pakai alis dari Kimose. Terus kita ke blush on deh. Hari ini aku pakai blush on dari si Wardah yang 01 guys. Guys, ini ke step yang terakhir, kita ke bibir. Aku mau pakai lip creamnya dari si Pixi. Ini tuh aku suka banget karena dia lip creamnya tahan lama banget guys, tapi dia nggak bikin bibir kita tuh kering sama sekali. Oke okay guys, finish. Oke okay, jadi look blue-nya seperti ini, kayak blue bold gitu ya ala aku, karena aku tiba-tiba kepengen pikiran aja bikin make up serba blue gini. Terima kasih ya guys yang udah tonton video ini. Semoga kalian semua suka, kalian bisa praktekin di rumah walaupun kita nggak kemana-mana, kita tetap make upan seru-seruan diri sendiri aja, nggak apa untuk foto-foto or upload status di Instagram atau WA. Kalian bisa pakai look ini dari aku, semoga kalian semua suka dan bermanfaat untuk kalian semua ya.
guys, tetap jaga kesehatan ya guys. Jangan lupa minum vitamin, makan, dan kalau keluar rumah harus pakai masker dan rajin cuci tangan. Oke guys, kita sama-sama melindungi diri kita sendiri dari virus corona. Semoga virus corona ini cepat berlalu dan semua cepat pulih, cepat sembuh semuanya. Semoga kita tetap semangat terus menjalani ujian ini. Oke guys, stay healthy, oke? Terima kasih guys sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya guys. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.